kesihatan mental dan juga kesejahteraan keluarga. Dan juga bersama dengan kami di talian menerusi Skype pada hari ini adalah Puan Rohana Mahmud, anggota Lembaga Kaunselor Malaysia, Ketua Profesyen Pegawai Psikologi Kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin Syafika boleh mulakan? Ya. Soalan. Puan, bila kita bercakap mengenai sejahtera, sejahtera ini konteksnya sangat besar, subjektif, bergantung kepada seorang bagaimana interpretasi mereka terhadap apakah itu sejahtera. Tetapi selaku lembaga kaunselor ini, apakah sebenarnya benchmark untuk sejahtera sesebuah keluarga itu? Okay, terima kasih Syafika ya, dan selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Ya, apabila kita bercakap mengenai konteks kesejahteraan, kita seringkali mengaitkan dengan kebahagiaan, kesejahteraan individu dari segi psikologi, dari segi mental, dari segi emosi dan sebagainya ya. Jadi apabila kita menyebut perkataan bahagia ataupun dan sejahtera ini, itu adalah satu konteks yang sangat luas ya, yang mana kita katakan situasi, skala ataupun keadaan yang kita katakan seorang itu sejahtera ini berbeza-beza ya, antara seorang individu dengan individu yang lain ya. Kalau dalam konteks kita pada hari ini, kita boleh katakan bahawa sesebuah keluarga itu boleh dikatakan berada dalam keadaan yang sejahtera ya, bererti mereka berada dalam keadaan yang selamat, sihat, aman, selesa, harmoni dan memuaskan ya. Ini adalah selari dengan definisi kesejahteraan keluarga di mana yang dikemukakan oleh Lembaga Penduduk Pembangunan dan Keluarga Negara ya, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ya. Dan hal ini merangkumilah juga ya aspek, berbagai aspek termasuklah kepuasan dan keselesaan seperti keselesaan dari segi kerohanian, ekonomi dan kewangan, mental, psikososial, kesihatan, politik dan juga mencakupi keseluruhan kehidupan kita. Ya. Itulah Syafika yang saya boleh katakan daripada konteks umum kesejahteraan keluarga. Jadi kesejahteraan ini senang cerita keseimbangan dalam kehidupan lah sebenarnya. Kan? Jadi dalam ketika kita berhadapan dengan PKP, pada hari ini sudah pun lebih 500 hari sejak ia kali pertama dijalankan di Malaysia, iaitu 18 Mac 2020. Jadi sepanjang lebih daripada 500 hari ini sebenarnya, secara tidak langsung masyarakat Malaysia sudah pun sedikit, serba sedikit tahu dan juga faham tentang apakah yang berlaku di Malaysia, dan juga isu kesihatan mental sudah pun mula popular di kalangan masyarakat. Menurut pandangan Puan sendiri, di Malaysia sekarang, di mana tahap pengurusan mental seseorang, setiap individu di Malaysia sekarang? Baik ya, sedar tak sedar ya, Ridwan, rupanya kita dah 500 hari berada di dalam era pandemik ini. Itu satu keadaan yang memang kita tidak jangka sama sekali ya. Pada peringkat awal ya, saya sendiri dan saya rasa rata-rata rakyat ataupun penduduk di mana-mana pun menganggap bahawa ini adalah satu keadaan yang mungkin sekejap saja kita akan lalui dan perkara ini akan berakhir dengan tidak mengambil masa yang begitu lama ya. Tetapi realitinya inilah yang kita hadapi. Kita dah lama ya terpaksa melalui keadaan ini. Kita dah tak boleh nak menjalani rutin harian kehidupan kita seperti dulu, tak boleh nak balik kampung, tak boleh melancong, tak boleh berjalan-jalan ke sana dan kemari ya. Dan apa yang saya perhatikan, mungkin kalau peringkat awal dahulu ya, apabila lockdown berlaku dalam pandemik ini, kita belum bersedia dari sudut emosi, dari sudut mental, dari sudut psikologi ya. Tetapi lama kelamaan kita telah menjalani adaptasi ataupun penyesuaian keadaan ya, menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sekarang ini. Dan saya melihat satu perkembangan yang bagus adalah peranan yang dimainkan oleh pelbagai agensi, sama ada pihak kerajaan sendiri, pihak NGO dan serta badan-badan lain ya, dari segi membantu masyarakat untuk memahami dari segi kesan pandemik itu terhadap kehidupan kita. Dan kalau kita dapat perhatikan ya, setiap hari contohnya pelbagai inisiatif telah dilakukan untuk membantu rakyat
menerima situasi ini, bersedia dari segi mental dan emosi. Contohnya inisiatif yang diambil oleh RTM TV1 menyediakan rancangan-rancangan yang berbentuk penerangan ataupun informasi mengenai kesihatan mental. Begitu juga channel-channel TV yang lain. Dan juga saya perhatikan sekarang ini ada banyak sekali ya program berbentuk live talk, forum ataupun ceramah ya di media masa yang memberi penerangan kepada rakyat mengenai pentingnya menjaga kesihatan mental. Dan saya melihat orang ramai semakin selesa untuk bercakap mengenai kebimbangan ataupun anxiety, stres, tekanan dan perkara-perkara ini mula kita telah mula menyesuaikan diri, kita mula mengakui bila kita merasa tertekan, kita rasa tidak selesa dengan keadaan kesihatan mental, kita akan pergi mencarikan maklumat, mencarikan bantuan. Dan ini adalah satu perkara yang sebenarnya sangat positif dan paling penting untuk kita mendapatkan bantuan, mendapatkan informasi yang betul, dapatkan bantuan daripada profesional yang disediakan oleh sama ada pihak kerajaan, agensi-agensi dan juga NGO yang bertauliah. Jadi kita buka juga ruang ini kepada penonton-penonton kita, penonton Sabah Pagi Malaysia untuk menghubungi kami di 0322829841 sekiranya terdapat sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada Puan Rohana ataupun ingin berkongsi kepada kita mengenai situasi ataupun permasalahan yang anda hadapi kini. Kita nak bertanya kepada Puan Rohana satu perkara. Bila kita bercakap mengenai kesejahteraan dan juga kebahagiaan ini, ianya sebenarnya bermula daripada komunikasi yang jelas. Tanpa sebarang komunikasi, tidak boleh berlakunya sebarang perhubungan itu. Tetapi bila kita bercakap mengenai komunikasi, cara setiap orang berkomunikasi itu pelbagai. Ada yang komunikasinya secara lisan, ada yang bukan secara lisan, ada yang menggunakan bahasa tubuh, ada yang menggunakan secara sentuhan. Dan bila orang tidak memahami bahasa komunikasi setiap seorang ini yang boleh akhirnya mendapat konflik di dalam sesebuah keluarga itu. Pandangan Puan bagaimana? Ya, faktor komunikasi ini sangat penting ya untuk menjamin atau menentukan keharmonian sesuatu perhubungan ya, sama ada perhubungan individu dengan individu lain, lebih-lebih lagi perhubungan di dalam keluarga. Dan seperti mana yang Syafiqah nyatakan tadi, manusia ataupun kita ni berkomunikasi dengan banyak cara yang berbeza-beza antara seorang individu dengan individu yang lain kan. Patternnya berbeza. Ada orang bila dia berkomunikasi, dia banyak menggunakan verbal ataupun perkataan lisan. Ya. Dan ada orang pula, dia lebih menggunakan bahasa non-verbal ataupun bahasa bukan lisan. Lebih banyak menggunakan muka, pandangan mata, jalinan dan sebagainya. Ya. Jadi apabila cara gaya berkomunikasi ini tidak match ataupun tidak selari di antara seorang individu dengan individu yang lain, itu akan mencetuskan konflik di dalam sesuatu perhubungan. Jadi adalah baik ya, adalah sangat baik untuk kita mencari ataupun mengenal pasti kaedah untuk kita berkomunikasi dengan cara yang efektif, dengan cara yang sesuai sama ada dengan pasangan kita ataupun dengan ahli keluarga. Okey, apa yang kita boleh lakukan adalah untuk kita mengenali, mengenal pasti kecenderungan ataupun cara, kaedah komunikasi yang paling tepat, paling sesuai dengan ahli keluarga kita. Mungkin ya, ada yang telah, kalau kita baca ya buku Gary Chapman ya, yang mengatakan bahawa ada 5 bahasa cinta ya, yang beliau telah menyarankan supaya kita approach atau berkomunikasi dengan ahli keluarga mengikut kecenderungan. Ada mungkin ada orang yang suka dengan kata-kata pujian, kata-kata sokongan. Okay, I sokong you, saya berikan galakan, cantik you pakai macam ni, gaya ni sangat sesuai dengan you. Dia sukakan bahasa yang menyokong. Ada pula orang dia lebih sukakan kepada quality time ataupun kata masa bersama. Tak buat apa-apa pun tak apa, just duduk je bersama-sama. Dia akan merasa sudah cukup bahagia dapat tengok TV, duduk sama-sama walaupun tidak bercakap. Kemudian pula setengah orang dia akan merasa sangat bahagia, sangat dihargai apabila diberi hadiah ataupun menerima hadiah. Bagi dia itu adalah satu bentuk komunikasi menyatakan penghargaan, menyatakan cinta, menyatakan kasih sayang. Walaupun hadiahnya mungkin tidaklah hadiah yang besar, mungkin sekadar sepuntung bunga di hari jadi. Gitu contohnya. Betul. Dan ada juga orang di
dia masa, lebih dihargai, lebih disayangi apabila dibantu dalam membuat kerja-kerja rumah. Misalnya isteri, ya, sepanjang hari penat di rumah, sepanjang tempoh pandemik. Bila suami balik kerja, suami tolong basuh pinggan yang penuh di dalam sink. Sebab isteri ini dah sibuk di rumah, melayan anak-anak, PDBR dan sebagainya. Jadi dia merasa sangat, tangki emosinya sangat dipenuhi, sangat bahagia bila suami membantu. Pada setengah orang lain pula, sukakan dalam bentuk bahasa komunikasi ini adalah sentuhan fizikal. Sambil berjalan, pegang tangan. Ataupun sambil duduk-duduk tengok TV, pegang tangan. Dan saling membelai antara satu sama lain. Jadi ini berbeza-beza antara satu individu dengan individu yang lain. Ada orang rimas pula kalau asyik duduk berdua je, asyik berjalan je, nak pegang tangan. Jadi kita kena tahu bahasa cinta yang mana yang paling sesuai. Saya dapat rasakan penonton-penonton di luar sana, terutama wanita, semuanya bersetuju dengan persoalan ini. Betul. Tetapi dalam dunia sekarang, Puan, kita tidak dapat lari dengan kebergantungan kita kepada peranti canggih. Contohnya telefon, apps dan juga apa sahaja. Dan sekarang ia boleh dijadikan sebagai medium ataupun tools untuk kita berkomunikasi. Jadi seperti mana Puan ceritakan tadi, komunikasi berkesan adalah kunci kepada kestabilan sesebuah kesejahteraan keluarga. Jadi pandangan Puan dan juga cadangan Puan sendiri, bagaimana untuk kita gunakan peranti canggih ini yang selama ini kita anggap ia sebagai pemusnah kepada komunikasi berkesan, untuk kita tukar balik ia merupakan satu device ataupun tools yang boleh membuahkan komunikasi berkesan sesama keluarga. Penggunaan telefon, gadget dan sebagainya, terutamanya anak-anak sekarang yang sememangnya satu bulan, setahun sudah pun pandai tekan-tekan telefon ni. Macam mana untuk kita hasilkan komunikasi berkesan daripada teknologi dan juga gadget yang kita ada ini, Puan? Betul Ridwan, ya. Sekarang ini peranti ataupun gadget menjadi perkara yang saya rasa macam nombor dua penting selepas pada makanan, betul tak? Jadi kita lapar cari makanan, tapi setengah orang bila lapar dia cari telefon dulu. Kat mana nak order ni, food ke apa ke. Bangun-bangun tidur buka mata pun rubber, tapi katanya cari telefon. Macam nasib diri sendiri juga lah. Okay. Jadi begitulah, ya, kehidupan kita hari ini sangat dipengaruhi dan sangat bergantung kepada gadget. Jadi persoalannya, ya, seperti mana yang Ridwan nyatakan tadi, sama ada gadget ini membantu untuk menambah baik, memperbaiki komunikasi kita. Sebab biasa juga kita dengar orang bercakap, ya, teknologi gadget hari ini mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Contoh yang dikatakan, ya, ini saya banyak perhatikan juga dulu di kedai-kedai makan, apabila kita pergi makan, satu keluarga ni bagus dah plan untuk dinner sama-sama ataupun lunch sama-sama, tapi masing-masing mak, ayah, anak-anak, kakak, adik, abang semua memegang telefon masing-masing. Tidak bercakap dengan orang di sebelah, tidak bercakap dengan orang keluarga, tetapi berkomunikasi dengan orang nun jauh di mana menggunakan gadget. Jadi itu adalah salah satu penggunaan gadget yang sebenarnya tidak membantu dalam meningkatkan perhubungan. Jadi sebenarnya kita boleh, ya, menggunakan gadget ini sebagai satu elemen untuk kita kembali merapatkan perhubungan. Walaupun sekarang ni kita kata dalam keadaan pandemik, ya, kemungkinan ahli keluarga yang jauh, anak-anak yang sekolah di asrama, di kolej dan sebagainya, semuanya sekarang ni berada di dalam satu rumah. Kan? Kadang-kadang walaupun berada dalam satu rumah, ya, nak berkomunikasi kena guna WhatsApp. WhatsApp group keluarga lah contohnya. Jom ke rumah kan, dinner is ready, lunch is ready. Jadi sampai tahap itu kita bergantung kepada gadget. Padahal di dalam gadget itu, di dalam aplikasi telefon, aplikasi komputer tu, macam-macam aplikasi kita menggunakan untuk create game misalnya, kan. Ada banyak game, ada permainan teka-teki dan game-game lain kita boleh gunakan untuk sekeluarga. Lain-lain aplikasi yang boleh digunakan secara bersama. Misalnya kalau kita tengok video, tonton video ke, ataupun tengok film, tengok Netflix ataupun tengok apa-apa perkara, jadikan itu satu aktiviti keluarga yang kita lakukan bersama. Bukan seorang tengok, masing-masing dalam bilik masing-masing. Kena create ataupun kena disiplin ke ahli keluarga, ada jadual masa yang kita lakukan bersama. Bukan sepanjang masa semua orang mengasingkan diri dengan gadget masing-masing. Jadi sebagai ibu bapa kena tegas dan memantau jadual penggunaan gadget anak-anak.
Macam tadi Puan Rohana ada menyentuh kalau macam suami balik, tolonglah isteri itu cuci pinggan ke apa kan. Berbalik kepada itu, kata kuncinya sekarang ini ialah toleransi sebenarnya. Tapi pada masa kini ada yang mengatakan awak suami, awak ketua rumah, awaklah bagi nafkah, awak isteri, awaklah masak. Adakah perkara itu masih boleh digunapakai sekarang ataupun inilah masanya perubahan itu harus dilakukan selari dengan norma baharu ini, Puan? Alright, dalam norma baharu ni ya, kalau kita tengok ada kadang-kadang berlakunya fungsi peranan ketua keluarga tu dia macam agak fleksibel, agak lari sikit kan. Kalau dulu mungkin kebanyakan keluarga bila marketing time ataupun waktu pergi membeli barangan keperluan harian, keperluan dapur pergi sama-sama kan. So suami akan jadi bank bergeraklah. Isteri pilih-pilih penuhkan 2-3 troli, suami pun akan bayar macam tu. Jadi dalam situasi ini bila seorang saja ya ketua keluarga, kita tak galakkan ramai walaupun PKP telah dilonggarkan, tapi dia seorang sahaja ketua keluarga yang pergi membeli barangan dapur, dan ini tidaklah sepatutnya menjadi satu perkara yang menyebabkan seorang suami merasa dia telah mengambil peranan isteri pula membeli barangan dapur. Ini satu perkara di mana suami yang selama ini tak boleh pun nak bezakan antara daun sup dengan daun ketumbar, antara halia dengan lengkuas. Maksudnya suami kena belajar juga barang-barang dapur tu. Jangan pula nak masak sup patut letak halia, tapi sebab suami beli lengkuas, letak je lah lengkuas. So mulalah jadi gaduh. Sup kita dah salah resepi, dah salah menu. Jadi perkara ini memerlukan toleransi yang sangat tinggi di antara suami dan isteri. Sebab tidak ada satu kitab atau peraturan pun mengatakan, oh suami itu jatuh ego dia, tak maco bila dia jemur kain, tak maco bila dia basuh pinggan. Jadi kena saling bekerjasama, bantu-membantu antara satu sama lain. Berbincang baik-baik, berkomunikasi dengan cara yang paling efektif. Itu kunci kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Kalau ada silap beli lengkuas tadi itu, kalau isteri tanya sedap ke tak, sedap dia jawab. Tak ada. Untuk kesejahteraan. Kalau salah masuk lengkuas, kalau orang tengah Kelantan, dia boleh alter daripada sup itu jadi singgang. Betul. Sedap. Okey. Puan. Puan. Saya rasa. Puan. Kita beralih kepada satu subtopik lagi apabila kita bercakap mengenai kesejahteraan keluarga ini. Jadi situasi di rumah ini sekarang, kebanyakan orang merasakan bahawa apabila kita dipaksa duduk di rumah lebih daripada 500 hari ini, tidak semua orang merasakan rumah itu rumahku, syurgaku. Saya rasa ramai lagi yang merasakan bahawa rumah itu merupakan satu penjara. Penjara ini merupakan apabila kita dipaksa duduk di rumah dan juga dipaksa untuk melakukan aktiviti yang tidak selama ini kita lakukan, terutamanya kepada kanak-kanak. Contohnya kanak-kanak, nature-nya, secara semula jadinya, tumbesaran mereka bergantung kepada cara mereka bermain, aktiviti mereka di luar, pergaulan mereka dengan kawan-kawan yang sama baya, sama umur, bahasa mereka juga kita tidak faham tapi mereka sendiri faham. Itulah cara mereka membesar. Tumbesaran mereka akan memberi kesan kepada tumbesaran otak mereka lah. Jadi apabila mereka dipaksa duduk di rumah ini, saya kira situasi penjara itu wujud bukan sahaja di kalangan ibu bapa yang merasakan bahawa letih untuk melayan dan juga menghadapi kerja lagi, keluarga lagi dan sebagainya. Anak-anak ini sendiri juga merasa terpenjara dengan kehidupan. Jadi tidakkah ia boleh mempengaruhi tumbesaran kanak-kanak itu sendiri, terutamanya dari segi potensi IQ dan juga tumbesaran mereka? Baik, Rizwan, ya betul ya, dalam keadaan kita terkurung di rumah, tidak boleh melakukan rutin harian ya. Kita orang dewasa, sebagai orang dewasa pun merasa sangat, kadang-kadang rasa sangat bosan ya, rasa letih terkurung ya. Saya apatah lagi kanak-kanak ya, saya banyak mendapat bukan aduan lah, macam rungutan, keluhan daripada mak-mak ya, terutama isteri-isteri wanita-wanita yang bekerja di rumah, BDR ya. Mereka bila lah boleh pergi pejabat semula. Dah penat dah duduk kat rumah, dia kata. Itu dia ingatkan apabila tak payah pergi office, bekerja daripada rumah, wah heaven. Seronok, tak payah menempuhi traffic jam, bangun pagi-pagi nak kena siapkan itu dan ini. Tapi rupanya bila dah berlangsung 500 hari ini, bekerja dari rumah, rupanya lebih penat menguruskan
anak-anak. Itulah keluhan yang saya dengar daripada mak-mak. Dan anak-anak juga, ya, kalau dulu mereka excited ya bila pergi sekolah, wah seronoknya, tak payah pergi sekolah, tak payah bangun pagi-pagi, mandi-mandi kan, macam tu. Tapi lama-kelamaan mereka juga rupanya telah sampai kepada satu tahap berada di rumah, menjalankan aktiviti dengan keluarga itu sudah tidak menyeronokkan lagi. Sampai ada anak-anak yang memberontak, nak pergi juga sekolah. Duk tanya mak tiap-tiap hari, bila sekolah buka dan mak akan buka TV. Tengok tu apa menteri cakap, sekolah tutup, belum buka lagi. Oh, tak apalah ya, kita nak pergi tengok betul ke sekolah tutup. Sampai ada ya yang bercakap, memberitahu saya terpaksa bawa anak dalam kereta ni diam-diam pergi round dalam sekolah. Semata-mata nak membuktikan kepada anak bahawa memang sekolah tutup, tak boleh pergi sekolah. Jadi kita boleh bayangkan di sini ya, tahap fundamental lah yang kita katakan yang dihadapi oleh kanak-kanak apabila mereka perlu mengadaptasi daripada satu kehidupan yang kita katakan ceria, boleh pergi sekolah, main bola, main basikal dengan kawan-kawan dan sekarang terkurung dalam tempoh yang lama di rumah. Ya. Dan kanak-kanak yang berada dalam situasi ini secara berterusan boleh ya menimbulkan perasaan murung, sedih, stres, rasa tak seronok. Dia boleh juga menjadi terlalu sensitif dan kadang-kadang keliru dengan perubahan yang berlaku. Kerana perkara ini memerlukan satu penyesuaian atau adjustment yang perlu juga disokong oleh orang-orang dewasa. Dan pada sesetengah kanak-kanak ya, yang tidak boleh menyesuaikan diri dengan keadaan ini, antara lain boleh menyebabkan perubahan-perubahan tingkah laku. Ya. Seperti tingkah laku dalam bentuk memberontak, kemudian dia boleh bergaduh dengan adik-adik dia, berebut perkara yang dulu tidak menjadi isu atau menjadi isu, berebut TV, berebut remote, berebut laptop dan berbagai perkara, boleh menjadi tantrum ataupun mengamuk. Dan sesetengah kanak-kanak kalau dulunya memang mereka tergolong dalam kanak-kanak yang didiagnosis sebagai hyperaktif, dalam keadaan ini situasinya boleh menjadi bertambah teruk ya kemungkinannya. Dan kadangkala sesetengah kanak-kanak pula dia mengadaptasikan diri dengan mengasingkan diri, duduk dalam bilik tak nak bergaul. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita sebagai orang dewasa, sebagai warga, sebagai ibu bapa perlu bantu ya. Dari segi macam yang Rizwan tanya, adakah ini boleh menjejaskan IQ kanak-kanak ya? Kalau dari sudut secara umumnya dengan keadaan faktor persekitaran yang begini, dia tidaklah sampai boleh menjejaskan IQ kanak-kanak. Cuma dari segi kemahiran bersosial itu akan terjejas. Kalau selama ini anak kita bersosial, bercakap dengan kawan-kawan. Jadi apabila sekarang kemahiran sosial mereka itu tidak lagi dapat dipraktiskan atau dilatih, hanya sekadar berada di dalam bilik darjah secara maya, jadi kemungkinan perkara ini akan menjejaskan ya kemahiran komunikasi dan juga kemahiran sosial kanak-kanak. Kita bercakap lagi mengenai penjara di rumah ini. Jika tadi kita bercakap mengenai konteks kanak-kanak, kita alihkan sedikit ke wanita pula. Kalau kita melihat situasi kini, kes penderaan juga semakin meningkat. Kita faham dengan situasi yang kita hadapi, mungkin ada masalah dari segi kewangan dan juga ada yang kehilangan pekerjaan. Tetapi persoalannya ialah apabila wanita ini mengalami penderaan baik dari segi fizikal ataupun mental, tetapi mereka tidak boleh ke mana-mana kerana penjara ini di rumah. Nak balik ke rumah ibu bapa tak boleh, kita masih lagi dalam PKP. Kalau kita nak memberi laporan kepada mahkamah syariah pun, mahkamah syariah kini baru saja mula bersidang, itu pun secara dalam talian. Bagaimana puan melihat wanita di rumah yang mengalami masalah penderaan ini perlu menghadapi situasi masalah dan juga kesejahteraan yang tidak seimbang dah, puan? Betul ya, situasi yang mencabar di mana seseorang itu terpaksa terperap berada di rumah ya, rumah yang kalau selama ini rumah ini menjadi rumah yang didiami oleh keluarga di mana ahli keluarga menjalankan aktiviti keluarga, makan bersama, tidur, itu saja aktivitinya. Tapi sekarang peranan rumah ini kan telah berubah. Rumah telah menjadi sekolah, rumah telah menjadi kolej, rumah telah menjadi pejabat, rumah telah menjadi bilik mesyuarat. Dan orang yang nak melakukan segala pekerjaan dan menguruskan pejabat, sekolah, kolej di rumah ini adalah siapa? Adalah isteri, adalah wanita. Dan pada masa yang sama, bayangkan jika wanita itu adalah seorang ibu bekerja. Sampai menguruskan pembelajaran anak-anak di rumah, PDPR, beliau juga kena memasak,
kena membasuh, kena membasuh rumah, dan pada masa yang sama beliau juga perlu membuat kerja berjamban, menyediakan laporan, menyediakan file dan sebagainya, serta masuk mesyuarat juga. Jadi bayangkan dilema yang dihadapi wanita ini adalah satu beban yang berat, dan keadaan ini menjadi semakin berat sekiranya seorang wanita itu mempunyai sejarah pernah didera sama ada secara emosi, secara psikologi, secara verbal ataupun secara fizikal. Jadi dia tidak mempunyai outlet, saluran untuk melepaskan perasaannya, melepaskan emosi. Kalau dulu mungkin dia keluar daripada rumahnya, pergi bekerja, mungkin di pejabat, di tempat kerja ada rakan yang dia boleh meluahkan, bercerita apa yang dia rasa. Tapi sekarang tak ada, semua itu tak ada. Yang ada hanya telefon. Yang telefon ini adalah satu medium yang sebenarnya agak terhadlah juga, ya. Tidak semua orang selesa untuk bercakap, mendengar luahan kita dalam tempoh yang lama di telefon, ya. Tetapi itulah pilihan yang kita ada. Jadi selain daripada kita bercerita, ya, rakan-rakan ataupun para isteri, para wanita yang tertekan, selain daripada bercerita dengan rakan-rakan, ya, kita perlu mencari outlet lain, iaitu dapatkan bantuan profesional. Kenapa? Kita kena faham bahawa rakan-rakan kita ni dia sendiri mempunyai isu, masalah dia sendiri. Jadi kalau tiap-tiap hari kita nak bercerita kepada rakan-rakan yang sama, lama-lama dia pun sudah rasa macam fed up. Ini ayat biasa kita cakap, fed up, tak laraklah nak layan. Kau pergilah cerita kat orang lain pula, aku pun banyak masalah aku sendiri. Kemungkinannya itu berlaku. Jadi yang sangat penting untuk kaum wanita mendapatkan bantuan daripada profesional. Yang macam sekarang ini pelbagai bentuk talian, perkhidmatan sokongan, ya, secara atas talian, secara video call disediakan oleh pihak kerajaan, ya, sama ada di Kementerian Kesihatan kita ada talian sokongan psikososial MHPSS KKM, kita ada talian kasih yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, dan kita ada juga talian KSK Care yang disediakan oleh JAKIM, ya, yang mana sangat memfokuskan kepada isu-isu berkaitan dengan perkahwinan, rumah tangga dan sebagainya. Yang pentingnya kena kenal pasti bila adanya simptom-simptom gangguan emosi, kena dapatkan bantuan segera. Jadi sudah banyak sebenarnya perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Saya kira kehidupan kita pada zaman teknologi ataupun zaman informasi yang bebas dan mudah diakses ini, apabila cabarannya, apabila kita mudah untuk melihat berita-berita yang ditularkan di media sosial. Contohnya dalam isu kesihatan mental ini, sepanjang 500 hari lebih kita berhadapan dengan PKP ini, banyak sebenarnya laporan-laporan kes bunuh diri telah pun dilaporkan secara formal dan juga secara tidak formal dilaporkan dan juga ditularkan oleh masyarakat sendiri melalui platform media sosial masing-masing. Dan apa yang menakutkan apabila perkara ini mudah sangat berleluasa dan juga ditularkan. Seorang tengok, selepas itu dia tekan like, dia tekan share, orang lain akan tengok, 10 orang akan tengok, selepas itu 10 orang akan tekan like dan share, beratus orang akan tengok. Dan saya kira perkara ini dia boleh menjadi faktor pemula kepada sesiapa sahaja yang berada dalam keadaan sangat fragile. Dia akan merasakan bahawa kalau seseorang itu boleh lakukan, contoh dalam kes bunuh diri, kenapa aku tidak boleh lakukan? Ketakutan kita terhadap situasi informasi, teknologi informasi yang begitu cepat melanda kita ini adalah bandwagon effect. Apabila seseorang cuba buat, kita rasa kita nak ikut yang kita buat. Itu dinamakan sebagai bandwagon effect. Jadi dalam situasi ini, bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita semua terpengaruh dengan perkara tersebut, dalam masa yang sama kita nak hentikan bandwagon effect ini tanpa menafikan kepentingan dan juga kebolehan yang ada pada sosial media pada zaman sekarang yang merupakan satu medium yang mudah untuk diakses untuk mendapatkan maklumat. Ya, saya tertarik bila Rizwan sebut bandwagon effect tadi, kan? Ya, betul. Okey, ini ini merupakan satu implikasi ataupun kesan yang berlaku akibat daripada ledakan informasi ataupun maklumat yang disebarkan, digunakan melalui media massa. Ya, yang mana contohnya lah, kalau dari segi konteks marketing, saya nak cerita pasal bandwagon effect dulu, ya, Edwin.
Kalau orang berniaga, marketing kan selalu penjual ataupun jurujual dia kata, Kak, belilah Kak. Ni dah 5,000 orang dah beli set ni. Rugi kalau Kak tak beli. Sekarang ni tengah promotion. Jiran depan rumah Kak, sebelah rumah pun semua dah beli. Kak seorang je belum beli. Kita pun bila dengar macam tu, macam takkanlah kita ni ketinggalan zaman sangat. Ya, betul. Itu situasinya bandwagon effect. Tak perlu pun. Betul tak? Ya, betul. Kan itu yang berlaku. Ataupun contohnya kita nak pergi kedai makan. Kan ada 4 kedai makan sendiri. Satu kedai je ada ramai orang. Kedai lain tak ada orang. Kita akan pilih kedai mana? Kedai yang ramai. Kenapa kita pilih? Itu mestilah masakan dia sedap, harga dia murah. Waiternya atau waitress ni cantik-cantik. Kalau orang lelaki dia pilih pelayan cantik, betul? Saya murah, murah dan sedap. Contoh, faktor-faktor penarik bergantunglah kepada orang. Apa yang nak cari yang murah ke yang sedap. Jadi, itulah juga yang berlaku apabila kita didedahkan dengan pelbagai maklumat di media sosial. Sosial, kita akan cenderung untuk terikut-ikut. Jadi, inilah perkara yang sangat kita perlu berhati-hati dan kita sebagai rakyat atau anggota masyarakat perlu sama-sama memainkan peranan supaya bandwagon effect ini tidak membawa kepada perkara-perkara yang memudaratkan atau kita panggil contagious effect, ya, bila melihat seseorang itu mengambil ataupun melakukan tingkah laku yang tidak sihat untuk menangani stres dia. Mungkin seseorang itu anxious, runsing, rasa tertekan, rasa buntu, tak tahu nak cari jalan, lepas itu keluarlah pula laporan di media massa sama ada di TV ataupun ditularkan di dalam WhatsApp group, di internet. Oh, keadaan begini-begini dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung, itu akan menjadi faktor pencetus. Dia dapat idea nak buat perkara-perkara begitu. Jadi kita mahu perkara ini dihentikan. Jadi inilah peranan kita sebagai anggota masyarakat dan juga peranan media massa sendiri supaya mengawal daripada berkongsi perkara-perkara yang negatif yang boleh memberikan efek yang sangat tidak bagus kepada masyarakat. Baik, apa yang penting sebenarnya ialah kita memahami peranan masing-masing. Peranan isteri bagaimana, suami bagaimana, jiran bagaimana. Anak-anak pun sekarang ini sebenarnya mereka dah kena tahu dan memahami situasi yang berlaku sekarang ini dan fahamlah bahawa mereka tidak boleh keluar, faham dengan keadaan kewangan keluarga bagaimana. Jadi kita kena bertolak ansur. Betul, itu kuncinya. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rohana Mahmud, anggota Lembaga Kaunselor Malaysia, Ketua Profesyen Pegawai Psikologi Kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Kuala Lumpur. Banyak sebenarnya kita membincangkan.